Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat pemburu dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan terbaik ya para sahabat, yang pasti sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia hari ini ya, karena bahagia itu sederhana para sahabat ya.
itu tergantung dari pola pikir kita dan cara kita menikmati hidup, para sahabat, agar kita menjadi senang dan bahagia. Dan di sini kita lanjut ke perburuan nih, para sahabat, ya. Ini lokasinya sebenarnya satu sungai dengan yang biasa kita datangi, ya. Ini kita ikutin alirannya saja. Dan sudah sangat lama nih enggak saya pribadi datangi ke lokasi ini, ya. Karena kondisinya lumayan jauh. Biasa kita di sana melakukan perburuan. Ini kemarinnya lagi. Dan doakan di tempat yang termasuk baru ini kita mendapatkan batu akik yang jos gandos, para sahabat, ya. Ini ada batu yang mengkristal, para sahabat. Ini gulungan batu air nih, nggak usah kita bongkar lah, ya. Ini ada juga yang kecil nih warnanya, agak-agak nila gitu, pekat. Ini si batu air juga ditinggalkan juga. Ini itu perburuan, para sahabat. Doakan nih, para sahabat, ya, dalam perburuan kali ini saya berhasil menemukan, mendapatkan, dan membawa pulang pastinya batu yang jos gandos yang cantik-cantik, para sahabat, ya. Ini udah lama kita nih nggak dapat batu yang apanya, jackpotnya lah gitu, ya, para sahabat, atau batu akik yang super. Kangen juga kita untuk mendapatkan batu akik yang jos gandos itu, karena udah lama, ya. Namanya ya kita pemburu akik, ya kan, kalau dapat batu bagus pasti senang lah, masa enggak sih, ya. Itu jasper, ya. Kita jauh dari air nih, nggak bawa air pun kita. Jatuh dari air, nggak bawa air, para sahabat. Ya udahlah, yang terlihat jelas saja. Yang nggak jelas kita tinggalkan, ya. Nah, lanjut lagi nih, ada tebing nih, para sahabat. Nah, jurang nih, tinggi nih, ya. Nah, itu tinggi tebingnya. Bawa longsor ngeri itu, para sahabat. Mudah-mudahan waktu longsor ataupun entah-entah jangan longsor juga, ya. Jangan ada orang lah gitu di bawahnya, ataupun binatang korban lainnya, ya. Sayang itu kalau longsor ngeri itu, karena tinggi tadi materialnya pun di atas mungkin keras lah tuh, ya. Udah ngomong masalah longsornya, karena saya pun di sini sendiri ngomong-ngomong itu geli juga kita. Lanjut lagi ke perburuan, para sahabat. Ya, ini batu merah nih, golongan jasper kembali. Kita tinggalkan, ya. Lanjut lagi ke perburuan. Ini kita matikan dulu, ya. Sementara saya nyari batu dulu, nanti kalau dapat saya kabarin lagi, ya. Ya, rupanya ada oleh-oleh juga. Ambil. Mau pula. Kita lah pula. Sombong ini. Kok sombong? Ini tadi udah nyari kita, ya. Pulangnya baru dapat, para sahabat. Enggak terekam nih, ya. Ini gulungan baiduri ini. Bening. Kuningnya ini cuma dampak dari luar aja dia. Nah, dalamnya bening juga jatuhnya. Nah, kita lanjut lagi, para sahabat, ke perburuan. Dan di sini kita coba mereview batu yang kita dapatkan hasil dari perburuan, para sahabat. Ini kategori Sulaiman. Tapi unik nih, para sahabat, baru kali ini saya pribadi melihat batu akik seperti ini. Garis Sulaiman bercampur dengan batu akik jenis akuarium nih, para sahabat. Perpaduan yang sangat luar biasa. Unik dan antik, lihatlah garis Sulaimannya. Maaf jika terjadi apa ini, penampakannya kurang jelas, ya, para sahabat. Pikir saya udah jelas. Ini kita sambil ngopi nih, ya. Dan di sini ada jenis baiduri yang ukuran lumayan besar, para sahabat. Ini hasil pendapatan kita dari perburuan, para sahabat, ya. Dan ini kalau jenis seperti ini dia sangat memiliki kekerasan di atas rata-rata skala mos. Kembali di sini ada juga jenis baiduri lain, tapi ukurannya ini lebih kecil, para sahabat. Ya, kita lihat mungkin ada isian di dalam, seperti ada isian, para sahabat, mungkin kategori combong nih, ya. Alhamdulillah nih perolehannya ada seperti ini, mungkin jadi mata combong nanti. Ada juga isian hitam di dalamnya, kita doakan itu yakut hitam, tapi nampaknya itu cuma sekedar hitam melayang gitu, para sahabat, atau bahasa kami
mengatakan kategori yakut kertas, tapi kita doakan ya, mungkin dia berbentuk segitiga atau bulat hitam gitu di dalamnya, dan ukurannya sedanglah untuk kita jadikan satu mata cincin. Dan ini yang paling the best of the bestnya nih para sahabat, hitam Sulaiman, seperti tompel gitu dia hitamnya, di tengah dilingkari dengan garis Sulaiman, dan bertanah dasar akuarium nih, pancawarna pula lagi, luar biasa nih. Ini hasil buruan jackpotnya nih para sahabat. Dan kami segera akan menyudahi video ini para sahabat. Berkali kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah menjadi apa-apa. Semua perjuangan perburuan kami akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua. Yang pasti para sahabat, jangan lupa like, comment, subscribe and share videonya. Jangan lupa juga sekali lagi tekan tombol notifikasi biar berlangganan video kami. Assalamualaikum.